Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mr. Material Bookboard Table. Hari ini aku mau coba review salah satu meja yang sudah jadi di dalam nih. Yuk ikutin aku. Nah, di belakang aku ini sekarang udah ada beberapa model meja nih. Ada model extra jumbo, model meja cut, meja samping. Ini buat kakak-kakak yang merasa udah order meja seperti ini, bisa boleh komen di bawah. Bisa komen di bawah. Terus sekarang aku mau spill meja, model meja cut, meja samping nih. Untuk mejanya, tuh teman-teman bisa dilihat. Untuk mejanya itu sudah ada satu rak di sisi tengah. Untuk raknya juga dia lumayan luas. Kemudian sudah ada tambahan meja samping. Ada sekat di sisi depan, sisi kanan, dan di sisi kiri. Kemudian dia juga sudah ada dua tiang penyangga dan satu papan header. Kalau teman-teman mau tambahkan roda di mejanya juga bisa banget. Itu lebih memudahkan teman-teman untuk dorong-dorong mejanya seperti itu. Nih, tampilannya seperti ini. Nah, nanti aku bakal kasih lihat cara bongkar pasang mejanya. Ya. Jadi teman-teman yang penasaran gimana sih cara bongkar pasang mejanya, bisa dilihat sampai selesai, oke? Nah, sekarang aku mau kasih lihat cara bongkarnya dulu nih. Pertama, angkat dulu papan headernya. Kemudian, lepas dua tiang penyangganya. Lalu lepas sekatnya. Lepas sekat mejanya. Untuk sekat itu juga bisa dilipat nih. Terus sekatnya itu juga bisa dilipat. Kemudian bisa dilepas untuk meja utama dan meja tambahan. Untuk meja utama itu dia sudah terlipat dengan meja tambahannya. Tuh. Dan yang terakhir, untuk sisi raknya. Nih. Tuh. Dan sekarang aku mau kasih tunjuk cara pemasangan mejanya nih. Yang pertama, pasang dulu raknya. Untuk raknya itu sudah ada pengait di sisi kanan dan di sisi kiri. Nanti teman-teman bisa kaitkan pengaitnya di tiang penyangga yang sudah ada di bawah mejanya. Nah, tuh. Kalau rak sudah selesai, kita pasang meja utamanya nih. Untuk lubang di mejanya, itu teman-teman bisa nanti dipasin dengan lubang yang untuk taruh tiang penyangganya nanti. Mana sih? Nah, kemudian untuk sekatnya nih.
Lalu kalau sudah sekatnya, pasang dua tiang penyangganya. Jadi untuk tiangnya, tinggal dipasin aja ke lubang yang sudah kita sediakan. Oh, kalau sudah, pasang papan headernya nih. Miring nggak? Nggak kan? Nah, yang terakhir meja sampingnya. Untuk meja sampingnya juga sudah ada dua tiang penyangganya. Tuh, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah jadi dan teman-teman bisa langsung jualan saja, oke? Nah, buat teman-teman yang pengen punya meja seperti ini, bisa langsung cek di toko shop kita di Bidadari 21, atau teman-teman bisa langsung WA ke admin kita. Untuk nomor WA-nya bisa langsung dicek di link deskripsi di bawah ini. Oke, kita jumpa lagi besok di review-review model meja lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.